selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami di Cakrawala pagi ini. Senang sekali karena sesuai janji saya, di samping saya sudah hadir seorang praktisi Feng Shui Energi, Mas Adi. Hari Jumat selalu jadi hari yang ditunggu-tunggu, Mas. Yeah. Buat yang sudah setia nonton Cakrawala, pokoknya kalau hari Jumat harus ketemu sama Mas Adi. Hari ini selamat datang kembali di Cakrawala. Selamat datang. Dan selamat berbagi informasi. Untuk yang awam, yang belum tahu betul Feng Shui ini apa, dan kenapa kok banyak orang yang begitu meyakini, karena memang secara positif maupun negatif terbukti terjadi apabila tidak diperhatikan secara menyeluruh. Betul, ya. Betul. Boleh dikasih gambaran dulu, Mas, terutama untuk yang awam-awam yang pagi ini baru nonton, yeah. Feng Shui ini sendiri sebetulnya ilmu atau apa sih sebetulnya? Ya, yeah, jadi Feng Shui ini merupakan turun-menurun dari analisa dari para leluhur-leluhur, ya, jadi dicatat dan dia tuh juga menganalisa, ternyata dia mempunyai catatan-catatan bahwa dunia ini ada polanya. Oke. Okay. Nah, jadi ini sangat logika sekali. Jadi sumpamanya hari kemarin dia males, yeah. Sekarang males. Kedepannya pasti kehidupannya gimana? Ya. Kan bisa kebaca kan? Ya. Nah, pola Feng Shui itu seperti itu juga. Jadi kondisi misal tata letak bintang ini seperti ini, dia arahnya kemana? Yang paling sering menggunakan tata bakse atau Feng Shui itu adalah nelayan sebenarnya. Oke. Okay. Wah, ilmu di bintang astronomi. Sana astronomi, oh, karena ya? Berkaitan nanti ke situ. Langsung ke sana. Iya, jadi. Wah, di sana tuh banyak ikan. Nah, itu secara karena melihat ya. Nah, itu pola, seperti itu pola gitu. Yang diajarkan. Betul. Jadi Feng itu adalah angin. Shui itu air. Jadi angin dan air ya, yang jadi perhatian utama. Betul. Jadi suatu rumah akan sehat, akan bagus hokinya bila sirkulasi udaranya, tata letak airnya ya, ya. Bagus, otomatis akan meningkatkan keberuntungan, kemakmuran bagi yang punya rumah. Secara logika memang sangat bisa dipahami karena penghuni rumah tentu ingin mendapatkan sirkulasi betul, udara yang betul. Nyaman, air yang kebutuhannya bersih sesuai betul. Dengan kebutuhan masing-masing anggota betul. Gitu kan. Yeah. Oke, ini hitung-hitungannya. Tapi apakah ini hanya berlaku untuk interior atau tata letak posisi rumah dan apa yang ada di dalam rumah? Atau bisa dikaitkan juga dengan hal-hal lainnya, Mas? Ya, memang banyak hal yang untuk bisa di ini kan ya, contoh ya. Selain tata letak dari mulai dari pagar sampai ke belakang rumah, entah itu di dapur dan lain sebagainya. Itu, mulai dari pagar iya, sampai posisi paling belakang rumah? Betul. Menghadap ke arah mana? Mana? Termasuk cuaca di daerah itu, arah angin lebih seringnya kemana? Iya. Itu akan berpengaruh? Berpengaruh. Bagaimana dengan penghuni rumahnya? Tanggal lahir, sio dan lain sebagainya, apakah juga akan berpengaruh? Ya, itu juga sangat pengaruh. Jadi yang paling penting adalah si kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangganya? Karena dia mesin uangnya keluarga. Nah, ini itu ditentukan sih. Jadi gak melulu ya, karena gini. Karena juga ada yang nanya seperti itu klien saya. Pak, ini saya sio ular. Hadapnya kemana, Pak? Iya. Nah, tapi kan istrinya sio-nya beda. Iya. Anaknya beda. Iya. Nah, yang penting itu mengarahkan itu tidak ada jiong atau tidak ada yang berlawanan, itu aja sih. Oke, okay. Berarti memang itu. Secara runut nanti akan ditanyakan seluruh anggota keluarga itu, tapi yang paling utama kepala rumah tangga. Walaupun zaman sekarang, Mas, maaf nih, ada juga kondisi kepala rumah tangga mungkin sudah sepuh, kemudian posisi istirahat di rumah, lalu anaknya yang kemudian bekerja menjadi sumber finansial atau pemasukan keluarga. Apakah yang seperti itu masih berlaku atau mungkin bergeser perhatiannya? Yaitu, makanya segala sesuatu itu kan ada turun menurun ya. Misalnya Jaya suaminya, oh sekarang yang Jaya istrinya, istrinya ya berubah juga. Oke. Okay. Bisa seperti itu. Nah, Feng Shui energi itu tidak merubah pintunya saban ini dirubah-rubah. Tidak. Nah, tapi kalau Feng Shui energi adalah meng-create gitu kan supaya energinya itu tidak belok. Jadi ada beberapa aliran nih, selain Feng Shui itu sendiri ada Feng Shui energi. Iya. Supaya tidak harus pindah rumah, usung-usung gitu. Betul. Karena ketika ternyata kepala rumah tangganya beda orang atau ganti betul, orang. Betul. Wah, ini menarik sekali, Mas. Saya yakin Anda di rumah juga tertarik sekali untuk tanya langsung ke Mas Adi, mumpung praktisi Feng Shui energi lagi ada di samping saya pagi ini. Silahkan hubungi 031-738-0885. 031-738-0885, Anda bisa ceritakan kondisi yang Anda impikan, mungkin baru mau wirausaha, atau lagi nabung buat punya rumah,
sebaiknya carinya daerah mana, dengan arahnya kemana, nanti diisi furniturnya seperti apa, akan detail sekali Mas. Tapi kalau rata-rata yang ditanyakan atau dicurhatkan oleh klien-kliennya Mas Adi itu yang seperti apa? Umumnya? Umumnya yang tentang keuangan dan keuangan, karir. Kalau untuk asmara, feng shui ini? Ya itu banyak juga. Karena ada juga kan Mas, lama sekali tapi tidak kunjung mendapatkan jodoh. Gitu. Lama menikah tidak kunjung punya keturunan. Apakah juga salah satu kaitannya dengan energi? Betul. Betul, jadi gini, terutama dengan tanpa disadari ya. Contoh, saya ada beberapa case dari klien saya yang di Malaysia ya. Ya. Itu sudah 40... Ini dia public go internasional ya, Mas Adi. Iya, 42 tahun perempuan itu belum married. Oke. Nah, mungkin dia 3 bulan lagi sudah married sekarang. Akan menikah. Akan menikah. Nah, ternyata memang itu tadi. Feng shui itu berkaitan dengan sebenarnya tidak, wah nanti akan bagus. Iya. Future itu bagus. Tetap tiga pilar yang jadi past, present, future. Jadi masa lalunya kita lihat, sekarang ini bagaimana bisa dihitung seperti apa ke depannya. Nah, setelah saya regresi ke belakang, jadi ternyata si Puan ini, panggil saya Puan. Nah, Puan ini dia punya ada sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu, iya. Dia itu punya permasalahan dengan dulu ada yang suka dengan dia, okay. Gitu. Nah, dan dia tuh terlalu ya mungkin tajam ucapannya dan lain sebagainya, jadi penolakannya gitu. Penolakannya halus, begitu gitu ya. Loh. Nah, itu ternyata ada tidak suka gitu ya. Loh. Ada perasaan kurang terima, ditolak dengan cara demikian gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kadang-kadang seperti itu enggak di mana-mana pasti ada gitu ya, loh. Iya betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua, suka ada penolakan seperti ini. Saya enggak akan merit kalau enggak punya, kalau apa, enggak orang speknya yang seperti ini. Dan itu dipegang terus, ini enggak sesuai nih. Reject. Nah, itu akan terbawa terus. Karena apa? Manusia itu, energi manusia itu sistemnya memola. Memola apa yang kita inginkan. Jadi kalau seumpamanya, saya tuh kalau enggak kehidupan atau orang yang enggak seperti ini, enggak akan saya lakukan. Enggak saya mau. Nah, itu kadang-kadang memblocking sendiri. Dan malah akan berbalik sendiri. Kita. Nah, itu harus dibongkar memang. Oke, jadi memang apa yang kita tuai itu adalah apa yang kita tanam ya. Betul. Kalau energi yang kita kirimkan kepada orang-orang di sekitar kita itu negatif, betul. Maka akan berbalik negatif juga kepada betul. Kita dan kehidupan kita. Betul. Lebih lanjut lagi tentang feng shui energi nanti akan saya tanyakan. Termasuk juga saya buka kesempatan Anda pemirsa tanya-tanya boleh tentang rumah Anda, mungkin juga karir Anda, termasuk juga dengan kira-kira satu lagi selain rumah, karir, masa depan, peruntungan. Boleh juga ditanyakan ya. 031-738-0885. Kami akan kembali. Usai jeda, tetap bersama Cakrawala.